Guys, tantangannya berhasil, udah gue lakuin, masak dan enak lezat banget, cuman 10.000 modalnya aja, tuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back in my YouTube cooking channel, Jarle Cool. Nah, di video kali ini, gue ditantang sama followers gue di TikTok dan Instagram serta subscriber gue, gimana cara masak yang enak dengan modal hanya 10.000 rupiah aja guys. Kita akan buktiin dengan modal 10.000 rupiah aja kita akan bisa masak dan makan yang enak guys. Cus, kita lanjut ke pasar. Kita beli tauconya 3.000 rupiah. Nah, kita beli ikan cuwe 2 ekor nih. Berapa ya? 3.000 rupiah. Kita beli tahu 2.000 rupiah aja guys. Isinya dapat 2. Ikan, tahu, sama tauco udah dapat nih. Tinggal sisa 2.000 rupiah aja. Dapat nggak ya? Cabai hijau, tomat hijau, sama bubuk lainnya. Check it out. Cuy, 2.000 cuy. Bisa beli itu nggak? Oke, 2.000 aja. Hijau. Yeah, cabai hijau 2. Tomat hijau 1. Ini cabai merah 1 nih. Terus? Udah. Udah. Bawa. Kebanyakan atuh cabai hijaunya? Banyak. 2. Tomat hijaunya 1. Woi, mantep banget guys. Bumbu begini, alhamdulillah dapat 2.000. Check it out, kita masak di dapur gua. Cus. Untuk bahannya ada ikan pindang, tahu putih, cabai hijau besar, cabai merah besar, tomat hijau, bawang putih, bawang merah, tauco, sedikit kecap manis, air, merica bubuk, garam, sama penyedap rasa. Untuk step pertama, kita potong dahulu ya, tahu putihnya ini, potong kotak kecil-kecil aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita iris tipis bawang merah. Iris tipis bawang putih. Iris cabai merah besar. Serong aja seperti ini. Cabai hijau. Kita iris juga serong. Tomat hijaunya dipotong 4 aja. Step selanjutnya kita akan menggoreng tahunya ya, tahu putihnya dengan sedikit minyak aja. Kita akan goreng, kalau minyak sudah panas ya kita lanjut seperti ini. Oke, goreng dengan api besar aja. Oke. Oke guys, kalau tahunya udah digoreng kering seperti ini, akan kita angkat ya. Kemudian, bekas sisa goreng tahu kita untuk menggoreng ikan pindangnya. Oke, ikan pindangnya udah kita goreng kering seperti ini. Nah, kemudian kita akan menumis ya. Jadi pakai sisa minyak goreng tahu dan sisa goreng ikan. Jangan dibuang, kita pakai minyaknya aja. Terus kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai, semuanya. Ya, kita masukin.
sama daun salam nih, minta di tetangga tadi. Nah, kita tumis. Nah, ini gue sengaja ya menumis bawang merah sama bawang putihnya itu semuanya bareng ya, sama tomat segala macam, biar nanti juga nggak terlalu gosong. Nah, gue emang masih mau sedikit teksturnya itu tidak kering ya, bawang merah bawang putihnya. Jadi kita masaknya tuh lebih simple, lebih cepat. Kemudian nih udah, wah wanginya udah enak banget. Kita tambahin 1 sendok makan tauco yang tadi kita beli, semuanya masuk. Tambahkan dengan air sama sedikit kecap manis. Kita masak. Masukkan tahu sama ikan yang udah digoreng. Kemudian kita aduk rata. Mantep banget guys. Dengan modal Rp10.000 aja, ini bisa makan berdua nih. Nah, mantep banget. Simple, cepat bikinnya, dan pastinya lezat banget. Penyedap rasa sedikit. Bahkan merica bubuk sedikit. Oke, garam sedikit. Oke guys, udah jadi ya. Ini menu murah meriah. Cuman bermodal Rp10.000 aja. Makan enak buat berdua. Oseng tahu ikan pindang. Guys, tantangannya berhasil, udah gue lakuin, masak dan enak lezat banget, cuman 10.000 modalnya aja. Tuh, tumis oseng tahu ikan pindang tauco, enak banget guys. Bila kalian suka, silakan di like dan di komen dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan update video terbaru. Nah, challenge berapa lagi yang mau kalian masak nih? 15.000, 5.000, 20.000, 25.000 atau berapa, pokoknya gue terima tantangannya. Nanti akan gue masak buat kalian. Bismillah guys, kita cobain guys ya. Tumis tahu ikan pindang tauco, ini favorit juga nih. Biasa masakan pakai tauco tuh dari Sumatera ya. Bismillah. Enak kali.